Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua Miru. Dan ya, di video kali ini gua bakal apa ya, gacha lagi ya. Setelah sebelumnya yang apa, yang awal ekspansi tuh gua bisa bilang ampas sih yang awal ekspansi ya. Dan kali ini mini ekspansinya telah rilis. Oke, sekarang gua udah total ini kalau dihitung-hitung bisa 94 ya, 94 tambah ini 195. Cuman kalau misalnya udah dapet bagus-bagus sih kayaknya rupiah nggak usah dipakai lah ya. Apalagi kalau udah dapet leader gitu. Semoga aja dapet ya. Kemarin gua di Princess Connect busuk aja, pengen Vikala sampai harus nge-spark. Baik. Oke, bentar. Oke, langsung aja mulai dulu yang satu dulu, oke. Oh, di sini langsung dapet leader sih. Wadidaw. Ya. Oh iya, kalau buat janji gua cukur botak itu berlakunya masih buat si Katia ya. Bukan buat Holy Saber. Berlakunya cuma buat Katia ya. Intinya khusus leader-leader cenui ya. Oke, kita pakai yang ini dulu. Buletin dulu kali ya biar 130 gitu ya. Emang tadi dapat legend? Gak ada. Gue lihat kok gak ada. Gak ada. 7. 7 dulu deh. Biar bulat. Please Holy Saber, Holy Saber. Please ya, kemarin udah dapat Miku, please korong Holy Saber ya. Ampas gue udah dikorban apa udah ampas di precon gitu kan. Oke, gue udah dibayar di precon. Oke, kartu baru lumayan buat enhance, bagus nih. Oke, kosong. Emang disuruh main Manaria kayaknya. Gue udah punya 3 sekarang. Tiga terus, ya 3, 2 ini yang biasa, 1 animator. Yeah, lumayan lah bahan vial ya. Lagi. Oh, ini nih, pawn, bishop. Tunggu-tunggu walaupun efeknya, ada mes sih, soalnya kosnya lumayan gede ya. Bingung ntar mau gantiin apa. Oke, lumayan lah. Dapat legend. Sekarang 10-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Holy Saber. Holy Saber. Kosong. Nah, tapi masih ada harapan sih. Gue juga kemarin Miku kan gak ada itu, cuman tetap bisa dapat ya. Gak ada efek pelangi di depan. Ah, ini nih, armored. Return an allied armored follower to your hand and subtract one cost. Berarti kalau misalnya bukan yang bawaan armored juga bisa ya, harusnya. Kayak misalnya kita nge-armored si Drazael, terus start Drazaelnya bisa di-bounce. Cuman ngapain juga sih. Oke, memento udah 3 sih, zaman nggak apa-apa lah. Oke, dapat lagi, ini dia yang blood ya. Gambarnya meme banget sumpah. Tapi nggak, ininya serem baru. Oke, nggak dapat legend-legend lain lagi. Oke, ini udah 2 nih, dimensional crack ya. Oke, ntar next bakal dapat support lagi dah, enhance. Oke, bishop kedua. Gak tau nih, ini bisa ngebantu chest atau enggak ya. Oke. Trot, ah. Aduh.
Oke, okay. Ada legend ya. Bersyukur, bersyukur. Dulu zaman awal-awal main, gue nggak pernah bisa opening pack sebanyak ini, karena mainnya full casual. Bahkan jarang main GP kayak gitu-gituan ya. Gak ada efek pelangi, cuman ya masih berharap dapat Holy Saber. Oke, okay, mayan, gold. Kayaknya udah lebih deh Clever Cat. Aduh. Cepat. Kartu villain si Waze. Oke. Okay. Agile Twin Blader. Wah. Kosong nih kayaknya ini. Oke, okay. Ah ini nih. Ini lumayan jago nih buat deck Evo ya. Udah kayak kali. Teori buka dari kanan. Wah, busuk. Lagi-lagi nih. Teori buka dari kanan. Ah, ini baru juga nih. Blood. Ini ngerubah leader apa? Ngerubah maksimal dua-duanya ke 7. Ini kayak apa ya? Pedang bermata dua sih ya. Jadi ya bisa nguntungin tapi kadang ntar tahu-tahu ngerugiin juga ini. Bisa menjadi kawan tapi bisa juga menjadi lawan ya. Dapat badut. Dapat kartu badut. Tak mungkin ntar jago ya, cuman gue kalau sekarang sih ngeliatnya rada badut. Kayak abis nurunin Pandora mau ngapain? Ntar malah kita yang mati ya. Ya masih mana-mana. At least to card in your deck, banish card from your deck until one left. Ya abis pakai ini ya harus banget bisa finishing lah ya. Oke, udah lumayan lah. Lumayan. Dapat emblemnya. Nice. Gak ada efek. Oke. Berarti tadi legendnya tuh Anne 1, Memento 1. Si yang po apa yang blood 1 portal 1 ya. Emang Pandora enhance. Oh, maksudnya lu nunggu dulu sampai itu, sampai turn 9. Iya, bisa sih sebenarnya. Ini nih baru juga nih. Ya mungkin buat ngememe bisa ya bawa satu di deck enhance. Oke. Tidak terlihat bagus. Oh, yang Altrea punya lagi. Mayan lah kalau di playsetin. Udah punya 3. Mana leader gue? Wah, Cigem memang nih. Ah, ini salah satu incaran gue ya. Azure Red Maiden ya. Gue mau nyoba lagi main pakai Diamond Master ya. Please, Holy Saber. Ikutan turnamen nggak? Kurang tahu ya. Lihat nanti deh.
Lihat nanti ya, Bang Bang Dos. Holy Saber, mana Holy Saber? Aku pengen punya leader heaven yang border, yang frame-nya cakep. Please lah. Iya, iya Philly, ya. Ya, buat legend sih lumayan ini ya, cuman yang baru kayak Holy Saber kayak iya bang, kita bergaca ya. Emang sedih tidak dapat Holy Saber. Ini suara gua mouse rada berisik ya. Oke, bersyukur gak apa-apa. Iya. Yeah. Ini kalau si Holy Saber gak bisa dipancing sama nyanyi ya, soalnya bukan penyanyi Holy Saber. Beda, kemarin Miku dipancing nyanyi baru dateng. Ya Joe, ya Joe, mantap Joe. Bersyukur, ya, ya. Terima kasih Joe. Johu, Joe Mama. Oke, sama rilis animated, gak apa-apa. Bersyukur. Bersyukur. Oke, gak apa-apa, bersyukur. Iya nih, disuruh main Manaria nih. Ya gimana ya, aku maunya sekarang. Aku maunya sekarang. Oke. Tujuh dulu, gak apa-apa gue habisin. Main Taraske ya lah, itu berarti tinggal upgrade ya deck buffnya kalau pakai Taraske. Ntar mungkin pakai teori kupluk ya, soalnya Holy Saber kan pakai kupluk. Iya, yeah, iya, yeah, pas di buff belum 11 sudah ke tangan kan. Bisa gitu. All in lah. Kan gua enggak ikut gauntlet ya. Kalau ikut gauntlet nangis kayak kemarin. Holy Saber kan pakai kupluk ya. Teori berkupluk. Oke, Mikael, gak apa-apa. Lumayan, baru. Bisa jadi staple. Udah pertanda baik nih, dapat legend baru ya. Dengan pakai kupluk. Nah iya, kalau ke... ya palingnya buat efek fanfare-nya sih. Deal 7 damage kan itu. Lumayan. Tapi kan bukan akademi juga dia, nggak bakal ngedraw antara si Joe-nya. Oke, nggak apa-apa, Mikael kedua ya, mantap. Bersyukur. Wih, dapat Dot of Resurrection. Bersyukur. Ini pertanda baik nih pakai kupluk. Wih, dapat lagi yang baru. Bersyukur. Pertanda baik nih pakai kupluk. Pertanda baik nih pakai kupluk. Tinggal Holy Saber di mana nih? Holy Saber. Holy Saber. Holy Saber.
Holy Saber. Holy Saber. Holy Saber. Bersyukur, bersyukur. Oke, Azurite Maiden kedua, lumayan. Iya. Yeah. Bukannya pelan-pelan kali ya? Iya, gue juga pengen nyoba tuh Crystallis. Teori skip. Bukan ini. Emang gak shiny tadi depannya, cuman kan tetap bisa dapat. Last. Oke, sekian dulu buat gacanya ya. Bye-bye.